Gelaran final Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Torabika 2015 nantinya pasti akan berlangsung sangat meriah sekali. Dan sebelum pertandingan final, penonton akan dihibur terlebih dahulu dengan penampilan Noah serta Slank. Sejak kemarin pengisi acara maupun tim yang akan berlaga sudah menjalankan berbagai persiapan dengan baik. Lantas bagaimana perjuangan dua tim yang malam ini akan berlaga? Yes, bagi Semen Padang dan Mitra Kukar tidak mudah untuk mencapai partai puncak di Stadion Gelora Bung Karno karena perjuangan panjang harus mereka lalui. Berikut Road to Final Jenderal Sudirman Cup. Semen Padang dan Mitra Kukar sama-sama mengawali perjalanan di Jenderal Sudirman Cup dari Grup B. Pertemuan pertama di babak penyisihan menjadi milik Naga Mekes dengan memenangkan drama adu penalti. Namun keadaan berbalik di babak delapan besar. Semen Padang mampu menaklukkan Mitra Kukar 2-1. Di babak inilah Kabau Sirah menunjukkan tajinya. Terseok-seok lolos dari penyisihan dengan status peringkat 3 terbaik, skuad asuhan Nil Maizar sukses menjadi juara grup D. Selain Mitra Kukar, di babak 8 besar Semen Padang juga mengandaskan perlawanan PSTNI dan hanya sekali kalah lewat adu penalti saat menghadapi Persija. Masuk semifinal, Kabau Sirah sempat dipermalukan Borneo FC 2-0 di Stadion Segiri. Namun di leg kedua, Nil Maizar membangkitkan timnya. Bermain di hadapan publik sendiri, Semen Padang membalas 2 gol kekalahan di Stadion Agus Salim Padang. Adu penalti pun dijalani. Semen Padang akhirnya memenangi duel dan lolos ke final. Sementara bagi Mitra Kukar, lolos ke final juga merupakan buah dari perjuangan berat. Kesuksesan mereka menggulung Arena Kronos di semifinal membuktikan ketangguhan tim ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Suntikan 3 pemain asing yang mereka turunkan pada Jenderal Sudirman Cup terbukti ampuh, terutama penampilan striker Patrick Dos Santos. Patrick hingga kini masih menjadi top scorer dengan torehan 7 gol. Di laga final nanti, sistem pertandingan berbeda akan dilakoni kedua tim. Jika 90 menit pertama keadaan masih imbang, ada 2 kali 15 menit babak tambahan. Adu penalti baru akan digelar bila babak tambahan juga berakhir seri. Siapa yang paling siap? Dialah yang akan mengusung trofi Jenderal Sudirman Cup nanti.